Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para Saizop Lovers dan emak-emak milenial dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali dengan Mimin di sini yang tentunya akan selalu memberikan informasi seputar si cantik Haiko Panderbagen dan si babang tampan Rangga Ajob tentunya. Nah guys, kabar terbaru kali ini yang mana Haiko Panderbagen panik ketika live bersama Megan yang hendak membongkar rahasianya. Nah, kira-kira rahasia apa nih yang diketahui oleh Megan ini ya guys? Nah, maka dari itu simak videonya sampai habis ya, agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Halo, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah guys, tentunya kali ini Mimin akan memberikan informasi yang mana datangnya dari si cantik Haiko Panderbagen dan si babang tampan Rangga Ajob. Yang mana baru-baru ini Haiko Panderbagen telah melakukan live siaran langsung di Instagram pribadinya ya guys. Di sini si eneng cantik Haiko Panderbagen tengah break shooting dan ditemani oleh Isla Hadi asistennya. Di sini juga ada Megan Tara yang tentunya menjadi lawan main Haiko Panderbagen dalam sinetron Love Story The Series dan memerankan Jidan, yakni sang mantan kekasih Haiko atau Bunga. Di sini Haiko yang tengah bersantai sembari menunggu gilirannya syuting. Haiko yang tengah duduk ya bersama Isla Hadi dan ditemani Megan Tara yang tentunya sedang memakan cemilan ya. Di sini Haiko yang asik sekali mengobrol bersama Isla Hadi dan Megan Tara. Akan tetapi di sini guys, tentunya tiba-tiba saja ya Megan Tara muncul di live Haiko Panderbagen dan Megan Tara menjahili Haiko lagi nih. Akan tetapi di sini menjahilinya bukannya perihal julid lagi bermain stiker atau perang apapun. Di sini Megan Tara mengatakan bahwa ia akan membongkar rahasianya. Ya, rahasia dari si cantik Haiko Panderbagen sendiri ya. Nah, kira-kira apa nih yang akan dibongkar oleh Megan Tara ini perihal privasi dari si cantik Haiko? Di sini Megan Tara mengatakan, "Wah, gue bongkar Niko." Dan tentunya di sini kejulitan Megan Tara dibalas kembali oleh Haiko Panderbagen yang mengatakan, "Kalau lo bongkar, gue juga akan bongkar rahasia lo," kata si cantik Haiko. Wah, tentunya Haiko juga mengetahui ya rahasia dari Megan Tara. Dan tentunya Megan Tara sendiri mengetahui akan privasi dari Haiko Panderbagen ini ya guys. Nah, kira-kira apa ya yang disembunyikan oleh Haiko Panderbagen sehingga kita semua sebagai fans tidak tahu? Di sini juga nih Megan Tara mengatakan kepada Haiko, "Kok Bang Ajobnya kemana?" katanya. Di sini Haiko Panderbagen mengatakan Rangga Ajob syuting ya guys. Nah, tentunya kepanikan Haiko di sini dari raut wajahnya sangat terlihat sekali ya, bahwa ia sangat panik sekali ketika Megan Tara mengatakan hal tersebut. Wah, tentunya panik juga nih, Neng Haiko ini cantik banget ya. Apalagi nih ketika dijahili oleh Megan Tara yang ingin mengungkap rahasia Haiko Panderbagen. Wah, tentunya kita harus hati-hati nih sama Kak Megan Tara yang tentunya mengetahui akan privasi dari Haiko Panderbagen ini ya. Dikarenakan nih guys, yang mana Megan Tara ini adalah lawan main dari Rangga Ajob beberapa waktu silam yang tentunya
satu project bersama si Abang Ajob ya. Di sini Rangga Ajob dan Tara berperan tentunya di sinetron Masa Muda. Ini dulu pernah tenar di masanya beberapa waktu lalu sebelum Haiko Panderpeken melakukan live di Instagram. Haiko mengejutkan kita semua dunia perbucinan yang mana ia memposting TikToknya bersama Ajob Rangga. Wah guys, di sini Mimin gagal fokus ya ketika melihat Haiko dan Rangga Ajob tampil kembali dan tengah melakukan TikTok nih, yang mana ya sebelumnya Haiko juga pernah melakukan, akan tetapi ketika sinetron Samudra Cinta tamat. Di sini Haiko yang membukakan telapak tangannya, tiba-tiba saja Rangga Ajob muncul. Dan di sini Haiko sampai memegang pipi dari Bang Ajob, mungkin saking gemasnya nih dan ketampanan Rangga Ajob. Haiko di sini dan Rangga Ajob sangatlah happy sekali ya guys, dan tentunya ini mood booster buat kita semua fans bucin dan kusut. Nah guys, mungkin itulah tadi sedikit informasi yang bisa Mimin sampaikan pada kesempatan hari ini. Menurut kalian gimana? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.